Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Evan Ristianto, selaku owner dari Gudang Arang Briket yang berlokasi di lingkungan Beji Kidul, Wali Telon Utara, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Saya mendirikan usaha ini baru sekitar 5 bulan, karena baru 5 bulan sih. Kami sebenarnya belajar dari pabrik besar yang ada di kota Pati dan Semarang. Terus melihat pasar yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung, kami beserta adik-adik terinspirasi untuk membuka usaha ini di Temanggung. Kami berusaha untuk membuka peluang usaha yang ada di Kelurahan Wali Telon ini karena melihat tenaga kerja yang ada di sekitar lokasi ini masih banyak yang membutuhkan. Jadi kami berharap nanti bisa ambil tenaga kerja di lokasi sekitar usaha kami. Sebenarnya kalau dilihat dari latar belakang pendidikan sangat jauh sekali ya, karena kami sebenarnya saya sendiri hanya lulusan SMP dan tidak punya keterampilan apa-apa, sehingga kami berusaha menciptakan peluang usaha sendiri karena merasa kami tidak punya keterampilan khusus. Untuk modal usaha, kebetulan kami patungan sama adik-adik sama saudara. Awal kita di modal awal itu sekitar 30 juta, jadi 30 juta. Untuk tenaga kerja saat ini kami didukung dari keluarga juga, jadi yang membantu kami dalam proses pembuatan arang briket ini kebanyakan masih keluarga. Kami melihat untuk prospek arang, terutamanya untuk arang, hampir setiap hari banyak warga masyarakat yang membutuhkan arang, terutama yang menggunakan arang dari kayu. Nah, ini kan boleh dikatakan ini alternatif juga untuk pengganti arang dari kayu, sehingga kita bisa boleh dikatakan membantu untuk menyelamatkan lingkungan juga. Terus yang kedua, kita juga membantu dengan adanya keterbatasan pemakaian gas LPG ini sangat alternatif, sangat membantu sekali untuk membantu mengurangi pemakaian dari gas LPG terus. Dari kami mengasih nama briket arang itu karena produksinya atau bahannya dari serbuk ya, dari arang batok kelapa, jadi murni batok kelapa yang diproses, digiling dan kita cetak lagi dengan beberapa campuran untuk membuat satu bentuk tersebut. Kebetulan saya mendapatkan pengetahuan dan inspirasi untuk membuat arang briket ini karena saya sendiri terjun di mesin perkayuan sebenarnya, terus keluar masuk pabrik. Saya melihat dan pernah bekerja juga di daerah Pati untuk proses briket seperti ini, dan itu membuat kami proses bekerja tapi kita juga harus tetap belajar. Jadi alhamdulillah kita bisa buka sendiri walaupun masih kecil. Uh,
Untuk karyawan sendiri, kami baru punya 6 orang dan yang 3 orang itu boleh dikatakan sebagai karyawan tetap. Untuk yang 3 orang ini masih kita urungan. Dengan menghitung kapasitas mesin kami dan tenaga kerja kami, itu kita sudah juga punya target bahwa satu harinya itu kita harus menghasilkan kurang lebih 4-5 kuintal kering. Untuk karyawan sendiri sudah ada tugasnya sendiri-sendiri, jadi sudah ada jobnya, nanti ada yang giling sendiri, ada yang jemur sendiri, ada yang nyetak sendiri. Terus untuk pengemasan nanti kita sistemnya yang borongan. Untuk pemasaran terus terang kami mengandalkan medsos ya, di media sosial. Jadi dengan kami belajar produk ini, kita belajar produksi, setelah produksi kami ada hasil sedikit sudah terbentuk, baru kita posting di media sosial, di baik yang lokal Temanggung ataupun kita di luar Temanggung. Itu untuk pemasaran sendiri itu tergantung dari permintaan konsumen. Ada juga yang diambil di lokasi, ada juga yang minta dikirim sampai ke lokasi. Alhamdulillah untuk pengiriman kita selain lokal Temanggung saja, di wilayah Kabupaten Temanggung, kita juga sudah kirim di beberapa kota di luar Temanggung, di antaranya di Kendal, terus di Magelang, ada permintaan juga dari Semarang dan Dieng. Kerjasama dengan kami yang paling banyak adalah toko-toko grosir yang ada di Temanggung. Selama ini konsumen kami paling banyak memang di toko-toko grosir yang pesanannya sudah hampir rutin. Sebenarnya untuk bahan baku dari untuk briket ini sebenarnya dari batok kelapa yang dibakar, terus kita diambil dan menjadi arang, kita giling, kita ayak, terus baru kita cetak. Akan tetapi dari kami sendiri kita sudah ambil bahan yang sudah berupa gilingan ya, saringan itu, baru kita campur beberapa komponen, diantaranya ada padi, ada air sedikit, terus kita giling. Setelah kita giling, kita diamkan dulu kurang lebih 5 jam, terus baru kita cetak untuk menjadi bentuk briket yang diinginkan. Setelah menjadi bentuk yang kita inginkan, karena kami masih manual untuk pengeringan, itu kami jemur melalui dari sinar matahari, terus dibantu dengan pengeringan melalui oven manual. Kami juga tergantung pesanan juga, tapi paling banyak permintaan itu kemasan 1 kg. Dengan harga dari kami untuk yang ngambil di lokasi itu Rp5.500 per kilogram. Paling banyak saya ambilnya dari luar kota, di luar kota Temanggung. Di antaranya ada saya ngambil dari Pati, dari Kendal juga ngambil, terus dari Semarang juga kita ngambil. Untuk proses produksi sendiri kami punya beberapa kendala karena mohon maaf mesin kami juga masih boleh dikatakan masih mesin manual ya. Jadi terkendala di sering macetnya mesin, terus dari tenaga listriknya juga kami juga belum maksimal. Jadi masih banyak kendala yang ada di lapangan. Untuk dari kami untuk menanggulangi limbah, sebenarnya untuk briket atau arang sendiri kalau di tanaman atau di itu kan sebenarnya menyuburkan tanah sifatnya. Tapi kita juga antisipasi, kita untuk setiap pembuangan limbah baik itu dari cuci tangan, cuci kaki atau pencucian alat-alat, kita sediakan di aliran, ada kolam sendiri yang di situ saya kasih ikan. Jadi sebagai kontrol, kalau ikan itu kok hidup berarti tidak ada pencemaran
yang membahayakan di lingkungan. Dari produksi dari briket kami itu asap kurang, terus nyalanya lebih lama, tidak menimbulkan percikan bara kalau dikipas, jadi tidak menimbulkan api juga. Dari konsumen sendiri juga sudah memberikan apa istilahnya penilaian ya, itu lebih padat dan lebih awet. Kami merintis usaha ini di awal memang banyak kendala ya, terutama kita belum apa istilahnya produksi, susah jualnya, kita share di media sosial tidak ada yang like, tidak ada yang komen itu, tapi kita tidak putus asa, tetap kita selalu posting, dari kita juga menawarkan dari teman ke teman. Jadi alhamdulillah ini sekarang banyak teman, banyak pelanggan yang langsung menghubungi kami. Untuk target kami ke depan, sebenarnya kami berharap, sangat berharap sekali produk ini bukan hanya merambah di lokal Temanggung saja, tapi kami juga punya target untuk bisa menjadikan produk kami dipasarkan di luar negeri atau bisa ekspor. Karena melihat produk dari briket ini banyak sekali yang sudah merambah ke Timur Tengah. Untuk karyawan sendiri kami tidak membatasi dengan adanya keahlian khusus ya. Yang penting kuncinya satu, jujur, disiplin, dan niat bekerja. Untuk pembelian bisa langsung datang ke lokasi produksi kami di lingkungan Beji Kidul, Walitelon Utara, atau bisa melalui online. Kami ada nomor WA yang sudah kami cantumkan di beberapa medsos kami. Kami masih pakai media sosial saya sendiri, adik saya sendiri, Vika Allshop, terus Evan Ristianto, baik Facebook, terus Instagram juga ada. Di WhatsApp juga langsung bisa di 082-135-599-644. Harapannya kami ke depan supaya bisa membantu masyarakat sekitar untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat. Dan untuk pesan untuk teman-teman yang sedang membuka usaha, jangan pernah putus asa dalam setiap usaha, karena kalau tanpa usaha kita tidak akan mencapai keberhasilan.